Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah regulator kompor. Di regulatornya ini kotor sekali ya. Cuma ini regulator bagus. Ini dulu belinya kalau nggak salah ini sekitar 400 ribu ya. Cuma karena sudah melalui istilahnya apa ya, marketing ya, mungkin marketing banyak untungnya juga. Yang jelas ini bukan regulator biasa yang seratusan ribu, itu bukan termasuk regulator bagus. Jadi di sini ada push buat apa ya, jadi misalnya pertama kali dipasang belum nyala, ini dipencet ininya aja kayak semacam bypass agar ini ya, lancar keluarnya gitu. Pencet sekali atau dua kali itu biasanya sudah langsung lancar. Cuma ini karena sudah pemakaian yang lama, ini rusak di bagian penguncinya. Jadi bisa kalian lihat, kalau ini dinyalakan, ini kan turun ya. Ini turun, kerannya turun, harusnya itu ada pengunci, penguncinya yang pengait ya, yang nyantol di bagian sininya, di bagian kepalanya. Nah ini karena rusak ini sudah diem aja, ini nggak mau naik, nggak mau masuk keluar ya. Oke, kelihatan ini tadi coba saya buka ini karena patah, coba saya buka lagi. Cara bukanya, bagian sininya dibuka dulu. Memang agak susah ini buka ininya, saya kurang tahu pakai alat apa. Ini hanya saya congkel pakai cutter. Harusnya benda yang tipis cuma lebih kuat. Nah ini bisa. Nah ini sudah terlepas. Kalau ini sudah dilepas, ininya bisa ditarik ya. Kerannya ini ditarik. Kemudian ini yang, nah ini sudah bisa keluar. Jadi ininya patah ya guys. Intinya ini sudah nggak bisa mengunci. Saya pasang lagi. Oke, ini dipasang, kemudian kerannya ini dipasang, kemudian penguncinya ini dipasang lagi. Nah, karena ini sudah pengaitnya ini sudah rusak, maka kita cari cara agar ini tidak terlepas. Sebenarnya ini masih bagus, nggak ada kebocoran di bagian regulatornya sini, hanya karena penguncinya yang rusak. Awalnya pakai kayu seperti ini. Nah ini yang penting, ini bisa nempel dan kuat. Tadinya kita tali pakai kayak gini kan, rafiah kayak gini, tali rafiah. Ternyata kurang praktis ya. Bagaimana caranya agar ibu-ibu kita, istri kita itu gampang masangnya? Ya ini kan harganya mahal ya, 400 ribu kan, kalau harus beli lagi sayang kan. Apalagi kalau beli yang murahan itu cenderung cepat rusak. Makanya ini untuk darurat, akhirnya saya mencari kayak gini tadi, nyari di gudang mu. Pokoknya pakai T, ini ukuran setengah in. Kalau ada pakai pipa, sambung pipa setengah in juga, cuma yang kualitasnya bagus ya. Jangan yang, kalau yang murahan itu malah cenderung lentur. Kalau nggak ada, pakai seperti saya ini, pakai bambu kayak gini, malah mudah ya. Kalau di pedesaan seperti ini, di tempat orang tua saya ini, tinggal dimasukin ke sini. Nah ini konsepnya, yang penting ini bisa nanti terpasang kayak gini, terus ini nahan gini. Nah yang nahan apa, kita siapkan karet guys. Jadi jangan pakai rafiah ya, tali rafiah itu cenderung kurang lentur, kurang bagus lah. Pakai karet. Nah, ini karet ban. Kalian yang punya ban bekas bisa dipotong-potong jadi seperti ini. Ini juga bekas karet ban. Ini tadi saya potong itu ukuran 2 kilan, ini istilahnya kilan. Biasanya sih ukuran 20 cm ini. 20 cm kali 2 berarti 40. Ini 1 2 40 kali 2 berarti ini 80 cm panjangnya. Terus kemudian kita ikat. Nah, setelah seperti ini cara masangnya. Ini masukin lewat sini guys, lewat bawah, terus masuk ke lubang yang besar sini kayak gini. Kemudian
Ini tinggal langsung dipasang seperti ini. Tarik. Kemudian ini dikaitkan di sebelah yang kiri. Cukup seperti ini sudah jadi. Kita coba nyalakan kompornya. Lancar ya. Di tampilannya seperti ini. Sebenarnya intinya ini bisa tertahan, ditahan ke bawah, tidak goyang dan cukup kuat. Yang penting ini karetnya jangan terlalu kendor ya. Kalau terlalu kendor berarti harus ini ikatannya harus dibawain lagi. Kalau terlalu kencang juga susah, ini nanti bisa cepat patah ininya ya. Pokoknya kira-kira cukup kuat aja, kalian bisa mengukur sendiri nanti. Soalnya ini tergantung juga kelenturan karetnya. Ini untuk kasus karet punya saya ini pakai 2 kilan ini sudah cukup kira-kira sekitar 80 cm. Dan ini saya kira bisa diterapkan di semua macam regulator ya. Mungkin kalau regulator yang lebih tipis ininya nanti hanya panjang karetnya ya, mungkin yang lebih pendek lagi. Tapi secara ini teorinya sama semua ya. Jadi cukup mudah, ngelepasnya juga gampang. Coba kita praktekkan cara melepasnya. Melepasnya ini dimatikan dulu. Nah, setelah mati, pakai yang sini aja biar gampang ini ya. Bundelannya, ada bundelannya ini ditarik. Nah, udah, ini bisa terlepas. Pasangnya, saya coba lagi. Oke, pasang, kemudian ini dinyalakan seperti ini. Oke, cukup mudah. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen. Nyalakan lonceng agar tetap dapat mengikuti notif video menarik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.